Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Nah, ini lagi di mana nih Mas? Saya lagi di Pangandaran. Ini pertama kalinya saya ke Pangandaran. Nah, ini saya mau review ya Bun ya. Pangandaran itu Jawa Barat. Jawa Barat, perbatasan Jawa Tengah ya, dekat Cilacap ya. Ini di pantai. Ini kita di kamar hotel Horizon Palma Horizon. Palma Horizon ya. Palma Pangandaran. Nah, ini Horizon, ini kuncinya. Kita di kamar 505. Ini tipenya, deluxe room. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari informasi kamar di Pangandaran, barangkali bermanfaat ya. Nanti saya coba review view-nya seperti apa dalam ini yang deluxe room. Harga normalnya itu 1,9. Ini tanggal merah. Tanggal merah 25 Desember Natal ya. Nah, ini pas liburan saya kesini sendiri sama istri berdua ya. Nah, ini kita review kamarnya. Mungkin teman-teman pengin tahu seperti apa sih kamar seharga 1,9. Oh iya, tapi ini saya dapat promo karena order lewat aplikasi, pakainya iya. Traveloka ya. Bukan, aku order pakai Agoda. Oh, maaf. Oh iya. Mungkin beda aplikasi, beda apa, Pak? Promo-promonya. Jadi terserah teman-teman mau order pakai apa gitu. Oh iya, maaf. Saya ralat. Tadi saya pakai ordernya itu pakai Agoda karena istri yang orderin ya. Saya biasanya pakai Traveloka. Soalnya jadi, bapak nyetir dari saya orderin. Iya, jadi harganya itu normalnya 1,9 tapi kita bayar lewat aplikasi itu 1,1. Kita dapat view yang bagus juga, pantai, karena saya pikir memang ini dekat pantai ya. Sana juga pantai ya. Ini kita mau review dari pintu depan biar teman-teman ngerti harga 1,9 itu seperti apa harganya ya. Iya. Ya. Nah, ini termasuk ini hotel termahal kalau yang saya pernah pakai. Nah, ini dari pintunya, ini kuncinya seperti ini. Kunci magnetik. Ini udah lecek juga ya. Biasanya kalau ini taruh di sini, cuman ini enggak tahu kalau ini enggak ditaruh juga masih nyala. Masih nyala. Biasanya kalau dilepas ininya mati, apa namanya biasanya. Mati. Coba ini. Oke, fungsi manual ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke kamar mandinya dulu ya. Enggak apa-apa ya. Kita coba ya. Kita masuk. Di bawahnya ada keset ini, teman-teman. Ini handuk, tapi handuk keset khusus ya, bukan untuk badan. Untuk badan beda lagi, ya. Kemudian masuk. Oke, monggo. Di sini kita coba review dari sini dulu. Iya. Yeah. Ini kacanya lebar. Jelas juga ini apa namanya? Bening gitu ya. Nah, ini wastafelnya mereknya Orin. Ya, beginilah bagus airnya. Enggak tahu ada panas dinginnya atau enggak. Ada. Nah, ini sudah dapat. Kalau untuk standarnya ini dapat apa namanya perangkat ini kayak untuk shower gitu ya, Bunda. Ya? Atau rambut-rambut itu. Iya. Rambut kalau cewek gitu ya. Iya. Ini dapat sabun. Kelembab enggak mau sampo, kerabas biar enggak basah. Iya, ini dapat untuk kumur ya. Buat kopi bukan ini. Nanti ada lagi. Nah, ini ada colokan. Colokan saya nggak tahu ini buat apa. Cuman ini di sini nggak ada daya teman-teman. Nggak ada pengering rambut. Kita nggak dapat. Ini kalau di Google itu hotel bintang 3 soalnya. Iya. Mungkin. Iya. Oke. Nah, nih kita geser sini. Ini untuk toiletnya. Toilet duduk. Bersih juga sih. Bagus. Untuk kesan kamar mandinya teman-teman ya. Itu bersih wangi gitu ya. Nggak ngap. Iya, biasanya kalau saya masuk ke ini ngap ini enak gitu ya, nggak ada aroma aneh-aneh, enak banget ya. Mungkin karena harganya juga aneh gitu ya, nggak aneh gitu ya, nggak aneh sama harganya gitu ya. Ini apa handuknya sudah ada dua, nggak baru-baru amat sih, tapi ya nggak masalah lah ya, bersih. Itu ada exhaust untuk biar nggak ngap gitu dalamnya ya. Jadi kalau kita ada showernya, coba Bu sini Bun. Untuk area showernya, ini showernya shower tanam di atas tuh. Ditanam ya. Seperti ini. Biasanya kan ada yang dipegang gitu ya. Ini enggak. Ini cuma satu tok, gede tapi. Wow, saya coba seperti ini. Gede banget. Ini juga di bawah ada kayak karpet anti licin gitu Bun ya. Biar enggak kepleset ini ya. Ini bisa ditutup ke sana. Cus. Biar enggak nyiprat-nyiprat. Iya, biar enggak nyiprat-nyiprat. Seperti itu ya untuk kamar mandinya. Ini di bagian sini ada ini Bun. Ada tisu, tempat sampah. Oke, bersih tempatnya untuk kamar mandinya. Okay. Untuk kamar mandi saya kasih nilai 8. 8 bagus. Enggak 10. Kacanya juga bagus transparan. Ininya. Jadi enggak gelap. Oke.
ke area kamar, area utama. Oh iya, sebelum ini di pintu masuk, nah ini ada lemari. Lemari gede banget. Saya nggak tahu ini buat ngisi apa nanti. Saya cuma barangnya sedikit. Ini kan kalau yang inepnya lama. Iya. Nah ini dikasih kastok. Nah siapa namanya itu? Hanger. Hanger. 4 biji. Hanger. Ini ada kalau untuk laundry gitu ya, Bun ya. Laundry, ada laundry plastik. Bag. Laundry bag. Kemudian sendal. Sendalnya ini. Oke, okay, horizon. Kemudian kacanya. Kaca. Lebar juga nih. Ini untuk tempat apa enggak tahu. Ini mungkin tempat perhiasan nanti rias kok ini ya. Pokoknya naruh barang. Iya, nih. Kemudian dapat teko pemanas. Kemudian dapat gelas dua, kopi-kopi, teh, gula. Nah, ini dapat juga snack, minuman snack. Dua snack. Ini gratis ya. Udah termasuk harga tadi. Gratis yang harga segitu masa cuma kasih gini ya juga gratis. Ini gratis tapi katanya yang ini kita kalau yang gede ini yang bayar 10.000 kalau mau kita minum ya tambahan ya Bun ya. Kalau ini yang ini nggak gratis, kalau ini gratis. Sampai udah cukup ini lumayan. Tapi nggak tahu nanti kita butuh tambahan lagi nggak. Ada mini kulkasnya. Kulkasnya kalau mau diisi monggo nggak apa-apa ini bisa. Minumannya tapi ini belum dicolokkan nggak tahu. Iya, colokannya di mana? Belum dicolokkan. Oke. Okay. Tempat sampahnya. TV-nya nggak terlalu gede. Ini sekitar 30 in, 29 in mungkin, nggak tahu berapa ini. Nggak terlalu gede, nggak nyampe 40 in segini. Kemudian ini untuk meja kerja, kursi. Ini set, meja kerja kursinya. Daftar menu kalau lapar. Ini menunya di sini. Kalau ini iklan kayaknya, nggak tahu deh ini. Kayak semacam apalah, nggak tahu ini. Iklan-iklan gitu ya. Kayak surat kontrak atau nggak tahu lah saya, bahasa Inggris semua londo. Perfect destination. Oh, buat iklan, iklan wisata. Nah, kita lihat sini. Ini ada kayak meja telepon. Ini untuk kasih note gitu ya, Bun ya. Iya. Ini ada sorokan ini sini. Nah, ini ada ini kabel internet telepon. Ini itu apa enggak tahu ini. Bahasa Inggris. Enggak tahu nomor-nomor itu penting mungkin. Oke, ini sebelah sini. Lanjut. Sebelah sini. Ini sama kayak tadi itu lampu. Nah ini apa ada sorokan. Nah ini ada sofa tambahannya. Ini yang enak, empuk. Sebenarnya ini menurut saya kamarnya itu nggak terlalu lega ya Bun ya. Ukurannya mungkin paling sekitar berapa ini ya? Kalau 18, 20. Iya 20 meter persegi. Karena untuk kamar ada yang lebih lega lagi. Tapi karena ini posisinya di pantai, ini termasuk strategis. Ada yang tipe family room itu lebih besar. Ada yang lebih besar lagi. Cuman ini untuk penataannya bagus juga ini. Mungkin karena ini pasaran sini itu mahal ya. Untuk deluxe room seperti ini. Ini terlalu apa namanya rempet gitu ya. Biasanya kalau ada yang sofa seperti ini lebih lega lagi. Ini ukuran 18 meter persegi. Iya, nggak nyampe 20 meter menurut saya. Seperti ini. Untuk kasurnya, ini kasurnya kita coba. Tak tes. Lebar ini 2 meter teman-teman. King. Ya Bun ya, queen. Oke, mantap. Empuk banget ini ya. Seperti ini. Ini juga adem, saya suka. Katun seperti itu. Kemudian AC-nya Bun, AC-nya itu atas merek Gree. AC-nya belum iya. Belum tanam. Yang itu AC-nya. Adem tapi okay. Masih baru walaupun nggak tanam tapi bagus ininya, enak adem. Sebenarnya fresh. Saya order lewat aplikasi itu nggak bisa milih kamar ya, tapi iya. Alhamdulillahnya dapet view-nya. Oh iya, wow. Kita mau coba lihat ke bagian luarnya nih. Iya, view pantai. Tapi ini udah maghrib teman-teman, tadi siang saya iya. Coba. Wah ini seperti ini. Lihat cantiknya. Wah itu ada. Mega ini mana sana barat kali ya mungkin, saya nggak tahu ini nggak tahu arah. Pokoknya ini area ya. Luarnya, balkonnya, wow, tinggi. Ini lantai 5 soalnya teman-teman. Lantai 5. Di luar sini ada outdoornya, jadi lumayan hangat begitu kita buka. Ini udah lantai paling tinggi. Atasnya lagi ada rooftop buat sarapan. Itu pantai, ada sunset di sana. Iya bagus banget. Ya. Wow, aku kok mbak rooftop keju kalau di sini. Masuk ah. Oke, okay. Seperti itu teman-teman ya. Saya pikir dengan harga 1 jutaan, saya bayarnya ya, kalau harga 1,9, saya pikir kalau di pantai seperti ini, padat sekali teman-teman dari sini. Iya, itu saya pikir, tanggal merah, iya, libur. Saya cukup puas dengan harga segitu ya.
Jadi teman-teman bisa tahu mungkin untuk rekomendasi yeah. keluarga kalau pengin vacation ini, di sini. Iya, vacation ke Pangandaran. Nah, bisa mampir atau nginep di Horizon. Hotel Horizon Palma ini. Palma Pangandaran, saya enggak tahu. Palma Horizon apa Horizon Palma Pangandaran, saya enggak tahu. Hotel Horizon saya tahunya. Ya, semoga informasinya bermanfaat. Silahkan kalau ada saran, ada kritik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya Sumanto, saya bersama Bunda Ani dari Libra Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.